Oke guys, balik lagi di channel gue. Kalian pasti pernah dengar kan kejadian survivor orang Korea Utara yang lari ke Korea Selatan. Tapi kalian pernah dengar gak orang Korea Selatan yang lari ke Korea Utara dengan kehendak dia sendiri? Gimana ceritanya? Ayo kita bahas. Jadi nama dia itu Oh Kil-nam. Dia merupakan seorang pria Korea Selatan yang berasal dari Uiseong, Gyeongsangbuk-do. Dia lulus dari salah satu kampus paling favorit di Korea Selatan dan mungkin sampai sekarang masih di urutan nomor 1, yaitu Seoul National University. Dia lulus pada tahun 1970, mengambil jurusan sastra Jerman, dan akhirnya S2-nya itu dia mengambil ekonomi di Jermannya langsung. Lalu akhirnya di 1972, dia memutuskan untuk menikahi seorang wanita imigran dari Korea Selatan di Jerman pada saat itu yang bernama Shin Sukja. Mereka akhirnya memiliki dua orang anak perempuan yang bernama Oh Hewon dan Oh Kyuwon. Di tahun 1985, akhirnya dia membereskan doktoral dia atau mungkin setara dengan S3-nya dia di Jerman. Dia juga sering terlibat di dalam kegiatan aktivisme yang melawan pemerintah Korea Selatan. Jadi dia sering dipengaruhi oleh sayap kiri dari Korea Selatan yang biasanya itu menentang keputusan pemerintah yang sedang menjabat. Sampai akhirnya karena saking vokalnya dia mengenai pemerintahan Korea Selatan, dia itu direkrut oleh orang-orang suruhan dari Korea Utara, kayak ditawarin gitu, kamu mau gak membantu negara kamu Korea Selatan dengan cara menjadi ekonom di Korea Utara. Nanti di sana kamu akan ditawari pekerjaan sebagai ekonom dan istri kamu akan dibiayai pengobatan hepatitisnya asalkan kalian sekeluarga mau diajak untuk pergi ke Korea Utara. Tentu aja reaksi istrinya ini waktu pertama kali dapat kabar ini dari suaminya ya terkejut lah kan, dan menolak otomatis. Karena dari tahun segitu tuh Korea Selatan dan Korea Utara juga udah mulai banyak problem. Dan istrinya tuh bilang ke si suaminya ini, ke si Oh Kil-nam, kalau misalkan lu tuh gak tahu gitu loh keadaan di sana tuh sebenarnya seperti apa. Sekarang kamu aja belum pernah ke sana, tapi kenapa bisa memutuskan atau berpikiran kalau misalkan kamu pengen tinggal dan menetap di sana? Jangan sampai kamu membuat keputusan yang salah. Tapi si Oh Kil-nam ini memiliki argumennya sendiri. Dia bilang ke istrinya kalau misalkan orang Korea Utara itu juga merupakan bagian dari Korea. Gak mungkin katanya kalau misalkan sebrutal itu, sebrutal yang dibicarakan orang-orang di luaran sana. Toh kita juga belum tahu seperti apa aslinya, kenapa gak dicoba? Sampai akhirnya di bulan November 1985, di akhir November tepatnya, mereka memutuskan untuk pergi ke Korea Utara, lengkap dengan istri dan anaknya tentunya. Disinilah pada saat mereka awal-awal Desember itu tiba di Korea Utara, tepatnya di Bandara Pyongyang, udah mulai timbul keanehan. Jadi dia itu disambut oleh pejabat-pejabat di sana serta anak-anak yang menggunakan pakaian khas Korea Utara. Tapi anehnya anak-anak itu kayak semacam terlantar gitu, karena pada saat itu kan lagi musim salju, dingin. Tapi pakaian mereka yang menggunakan tuh kayak lusuh gitu, terus bahkan gak pakai kaos kaki. Jadi di sini tuh istrinya aja kayak udah punya bad feeling dan merasa kalau mereka salah membuat keputusan, dan di situ istrinya udah mulai nangis. Dan akhirnya setelah dari bandara itu, mereka dibawa ke sebuah yang dinamakan guest house atau rumah tamu, tapi letaknya itu di kayak camp gitu, di dalam gunung. Dan luarnya itu dilindungi oleh beberapa tentara Korea Utara. Disitulah muncul kecurigaan yang lebih dalam. Ternyata benar aja, di situ mereka itu ternyata dilindungi karena mereka itu dalam camp khusus Korea Utara gitu. Di sana mereka dipaksa untuk mempelajari ideologi yang dinamakan ideologi Juche atau Juche nyebutnya, yang merupakan akan identitas politik Korea Utara. Ideologi ini dibangun oleh Kim Il-sung, yaitu presiden yang menjabat pada saat itu, yang waktu itu kira-kira jabatannya itu sekitar 25 tahun lamanya. Kalau kalian gak tahu, Kim Il-sung itu nanti punya anak, dan anaknya itu namanya Kim Jong-un. Jadi ini merupakan kakek dari Kim Jong-un. Mereka juga diberi tugas untuk mempropagandakan. Mempropagandakan tuh maksudnya meng-create sebuah rangkaian pesan yang tujuannya itu untuk mempengaruhi kelompok masyarakat atau kelompok orang. Jadi mereka diusahakan untuk
dirubah pendapatnya atau dibuat pandangan mengenai ideologi Juche ini. Bahkan di sana, di tempat itu, mereka juga ketemu dua pramugari Korea Selatan yang diculik pada saat pembajakan pesawat oleh Korea Utara. Jadi mereka dipaksa diculik dan melakukan tugas yang sama yang diarahkan kepada Nam ini dan keluarganya, yaitu mempropagandakan ideologi ini ke orang-orang Korea Selatan. Jangankan pekerjaan ekonomi yang bohongan itu gak dapet ya. Pengobatan hepatitis yang ditawarkan di awal yang menjadi pemicu mereka juga untuk pergi Korea Utara itu juga gak didapetin sama sekali. Jadi full semuanya bohong. Istrinya itu dan dia disuruh dikerja di sebuah stasiun radio ya, yang tujuannya itu untuk menyebarkan ideologi-ideologi Korea Utara. Walaupun istrinya ini sering menyelipkan kritikan-kritikan kepada pemerintahan Korea Utara, tapi kerjanya itu gak gitu lama si istrinya ini, karena semakin lama penyakitnya ini semakin menggerogoti dia dan bikin dia gak kuat untuk bekerja berlama-lama. Apalagi kan dia gak dapat pengobatan sama sekali. Dan source uangnya juga ya cuma dari situ aja. Jadi dia mau ke rumah sakit juga gak punya uang sama sekali. Si Oh Kil Namnya sendiri juga lama-lama kayak cuman didikte aja sama partai-partai politik di sana untuk ngomongin kebaikan-kebaikan aja, jadi kayak beoin aja. Sampai akhirnya si suaminya ini, si Oh Kil Nam ini, dapat misi untuk dia pergi ke Denmark. Jadi base-nya itu di Denmark, di kedutaan besar Korea Utara di Denmark. Dan nanti dia dikasih mission atau misi untuk pergi ke Jerman merekrut anak-anak atau mahasiswa Korea Selatan yang kuliah di Jerman sana, untuk nantinya dia rekrut dan dijadikan orang seperti dia. Jadi ditarik ke Korea Utara, kayak diiming-imingi sesuatu, ditarik ke Korea Utara dan mempropagandakan ideologi dari kakeknya si Kim Jong-un ini. Pas pertama kali sharing ini ke istrinya, tentu istrinya marah besar, karena menurut istrinya ini merupakan keputusan yang salah. Jadi keputusan dia aja udah salah, lalu membawa orang lain gitu, gak tanggung jawab banget, kata di istrinya gitu. Sampai akhirnya istrinya nampar dia. Tapi ya sekali lagi, dia gak bisa apa-apa, dia hanya bisa menuruti perintah. Sampai akhirnya istrinya ini bilang, kalau misalkan kamu benar-benar pergi, anggap aja kita keluarga ini udah mati, anggap aja kita ini udah kena musibah tabrakan mobil di Korea Utara dan gak usah pikirin kita lagi. Akhirnya di akhir November 1986, dia tiba di Denmark. Jadi dia benar-benar menjalankan misinya. Pas dia tiba di Denmark, di bandaranya, dia secara rahasia mengirimkan surat gitu. Jadi waktu pengawasan Korea Utara terhadap dianya ini agak lenggang, dia tulis di secari kertas ke petugas imigrasi di Denmark. Tulisannya itu help me. Dan dia menerangkan akhirnya ke petugas imigrasi kalau misalkan dia minta suaka politik atau perlindungan politik dari Denmark terhadap diri dia. Dan dia juga menjelaskan bahwa paspor yang dia pegang sekarang ini bukan paspor aslinya, karena paspor aslinya itu ada di Korea Utara, ditahan di sana. Setelah Korea Utara tahu kabar ini, bahwa dia melapor hal ini terhadap pihak dari Denmark, Korea Utara ini sempat ngasih peringatan ke dia kalau misalkan dia nggak balik ke Korea Utara, bakal terjadi hal buruk terhadap keluarganya. Ternyata benar aja, istri dan anaknya ini dimasukkan ke dalam sebuah kamp konsentrasi, namanya itu Camp Yodok, yang isinya itu orang-orang yang dianggap musuh negara Korea Utara. Di sana mereka disuruh kerja paksa gitu, yang kayak ekstrim banget gitu. Dan si Oh Kil Nam ini gak langsung dapat bantuan, dia juga sempat dipenjara di Denmark selama 2 tahun. Setelah akhirnya dia dikirim ke Jerman, dan di Jerman dia minta bantuan lagi, tapi itu gak menghasilkan apa-apa. Setelah gak ada kabar sama sekali, akhirnya di tahun 1991 dia dapat surat yang bilang itu dari istrinya. Jadi semacam surat, abis gitu ada rekaman anak-anaknya, fotonya. Dan di rekaman itu anak-anak dan istrinya itu bilang, katanya kamu udah aman untuk kembali ke Korea Utara. Tapi dia gak percaya gitu aja, karena dia bisa mikir kalau misalkan itu merupakan jebakan terhadap diri dia dari Korea Utara. Dan dia takut sampai akhirnya nanti kalau misalkan dia balik ke Korea Utara, dia bakal dibunuh dan keluarganya dibunuh. Jadi dia menolak untuk pulang. Tapi dia juga tetap mengusahakan agar keluarganya itu bisa dikembalikan, walaupun usahanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Dia ini punya alasan kenapa dia itu mencurigai Korea Utara kok maksa banget nih untuk gue balik gitu. Karena si Oh Kil Nam ini punya banyak informasi tentang Korea Utara, karena kan dia punya pengalaman di divisi di propaganda. Dia takut kalau misalkan Oh Kil Nam ini membeberkan yang sebenarnya terjadi, atau bahkan kasus-kasus penculikan orang-orang Korea Selatan ke Korea Utara. Jadinya dia secara tidak langsung dipaksa untuk kembali. Tapi dia tetap gak kembali. Akhirnya dia dikembalikan ke Korea Selatan di tahun 1992. Dia waktu itu tuh benar-benar gak tahu kabar dari istrinya, karena udah gak dapat apa-apa lagi. Dia gak tahu istrinya masih hidup,
anaknya masih hidup atau semua mereka itu udah meninggal. Tapi dia pernah dapat kabar dari pembelot Korea Utara yang lari ke Korea Selatan. Dan kebetulan mereka berdua, yang pembelot ini, itu kerja di Camp Yuk, tepat istrinya dan anaknya ada. Dia ngasih kabar kalau misalkan anak sama istrinya itu masih hidup, tapi istrinya ini seringkali melakukan percobaan bunuh diri karena stres. Tapi sekali lagi, dia gak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya di 1993, dia pernah membuat buku yang judulnya Please Return My Wife and My Daughter, Kim Il-sung. Udah saking desperate-nya dia kayak gitu sampai nulis buku. Dan di 2011 kemarin, dia juga dapat kabar kalau misalkan istrinya pada 2011 itu masih hidup. Tapi di tahun 2012, satu tahun setelah itu, dia dapat kabar resmi dari Korea Utara bahwa istrinya sudah meninggal akibat hepatitis, yaitu penyakit bawaan yang sudah ada di istrinya sejak lama. Dan dia meninggal karena hepatitisnya tidak kunjung diobati. Sampai sekarang dia masih berusaha untuk mendapatkan anaknya kembali, walaupun usahanya belum membuahkan hasil sama sekali sampai dengan sekarang. Itu kabar yang gue dapet. Kalau misalkan kalian punya kabar yang lain atau mungkin kabar terupdate, kalian bisa tulis komen di bawah. Segitu dulu aja videonya untuk kali ini. Semoga kalian suka. See you guys in the next video. Bye!